Hai teman-teman, kembali lagi di channel ini FKR Project. Gimana kabar kalian? Gak sehat gak? Aduh, kabar gue sih sehat aja. Oke. Jadi gue di sini bakal nge-review hal yang dibilang sering banget digunain, yaitu sendal. Jadi sendal ini murah dan gue beli di salah satu market brands. Kita bakal nge-review dan harganya tuh cuma gue beli itu di harga 6.000, tapi gue nggak tahu ya namanya penjual gitu. Ini laris banget di pasaran dan karena laris banget gue kagak tahu dia bakal naik apa enggak nih harganya. Nah, kita bakal nge-review, jadi gue beli itu sekitar 6.000 ya. Gue beli 2 pasang. Nah, di sini kita gue bakal ngasih tau kalian gimana sih reviewan sendalnya gitu kan. Bagus nggak sih sendalnya harga segitu? Ya kalau dipikir-pikir kayak sendal jepit aja rata-rata ya. Yang paling murah itu 8.000, 10.000 itu udah paling murah. Kalian nyari yang harga 6.000 itu setengahnya mau kalian setengah mati gitu. Gak ada di warung-warung. Nah, jadi kalian mungkin bisa cari di marketplace dan kita bakal review gitu. Worth it gak sih untuk dibeli sendal seharga itu? Apa bakal membuang-buang duit? Atau bahkan menjadi sebuah keuntungan buat kita gitu sendal. Oke, gue bakal nunjukin ke kalian sendalnya. Sendal ini penting banget gunain. Ya kalau kemana-mana kalian pasti pakai sendal kan. Kecuali nih kalian lari olahraga nggak mungkin pakai sendal dong. Sayang dong sendalnya putus. Ke warung, jalan-jalan. Jalan-jalan ini menurut gue masih worth it sih jalan-jalan. Masalahnya dia desainnya bukan desain Swallow gitu, yang putih polos dengan mereknya Swallow gitu. Dengan karet ciri khas, entah itu ciri khasnya biasanya biru ya, putih biru itu Swallow. Tapi ini bagus sih kalau kalian sana jalan-jalan ya, masih oke lah ya, di harga 6.000 masih oke lah ya. Ya menurut gue sendal penting banget sih untuk penampilan. Iya, untuk kayak lo pergi kemana aja kan butuh sendal kan. Kalau sepatu kan pasti sedikit ribet gitu. Nah itu keuntungannya sendal. Yaudah, kita gak usah lama, kita bakal nge-review sendal ini. Oke teman-teman, jadi di sini sendal yang emang baru gitu. Kemarin itu udah datang. Ini belum gue pakai. Nanti gue punya hasil reviewan yang setelah gue pakai selama 3 hari. Jadi dia enteng sih. Kalau si sendal Swallow kan sedikit berat ya. Ini enteng banget sih. Ininya bagus sih. Bagus. Cuma yang ya bagus kok, bagus-bagus gambarnya juga masih gambar kekinian ya. Acuhange gue kagak tau tuh. Acuhange personality everyday Acuhange. Nggak ngerti bahasa Inggris. Nah, gitu. Kalau gue sih nggak ngerti bahasa Inggris. Dan ini adalah reviewannya teman-teman, hasilannya. Dan ini nih ya, oke lah ya. Waduh, ini enteng. Kalau gambarnya ya 6.000, tapi di sini kayak kalian bisa lihat lah ya, potongannya nggak rapi. Terus untuk peletakan gambarnya dia sedikit nggak rapi. Tapi harga 6.000 ya sudah lah ya.
masih worth it lah ya, kayak nggak penting-penting banget, orang juga nggak akan lihat detail itu. Worth it sih, tapi nah next gue beli ukuran 42 yang kalau nggak salah yang paling besar yang 42 dan next setelah 3 hari gue pakai tinggal seperti apa. Nah, jadi ini warna merahnya, ini setelah 3 hari gue pakai. Nah seperti ini dia untuk apa ya, gambar itu udah mulai hilang guys. Nah seperti ini nih, ini gue nggak tahu nih kalau misalnya ini masih jarang-jarang gue pakai, kalau misalnya setiap hari nih makanya ini gambarnya bakal hilang sih. Ini aja udah mulai luntur dia gambarnya. Tapi harga 6.000 ya ya sudah lah ya. Masih worth it lah ya. Menurut gue sih masih worth it gitu. Ini sebenarnya juga enteng dan ya nggak ngeras. Masih ngaret jadi enak lah. Jadi pakai enak lah. Nah seperti ini teman-teman. Setelah 3 hari kalian gimana nih? Worth it atau enggak itu tergantung kalian lihat barangnya. Kalian mau beli atau enggak kalian bisa cari. Nah untuk pembeliannya, link pembeliannya seperti biasa gue nggak akan ngasih karena menurut gue ini sendal ini ya kurang sih, tapi kalau 6.000 ya oke sih, oke aja lah ya, makanya dipakai buat main kan. Yang pengen link pembeliannya kalian bisa follow IG gue terus DM gue, nanti gue kasih link pembeliannya dan dah semoga harganya kagak berubah ya. Ini karena ini menurut gue ini best seller sih, rame dibeli harga, karena mungkin harga yang murah ya, jadi gue penasaran beli ya. Asalnya di sini ya worth it aja sih. Ini balik lagi keputusan kalian, pengen beli sendal ini apa enggak itu di tangan kalian. Dengan harga 6.000 kalian bisa dapat sendal, kalian bisa dapat sendal bukan sepatu, sendal 6.000 mungkin ada ya, suatu saat mungkin ada sepatu harga 6.000 itu perlu kita review. Ini menurut kalian gimana, coba komen di bawah. Yang ingin bertanya kalian bisa DM gue, kalau di bawah komen sih gue selalu respon ya karena gak kebaca notifnya di YouTube. Dia ya enteng sih kan, gue bilang enteng jadi dia gak sakitnya, sudah enteng banget gitu. Oke. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini, jangan lupa diklik tombol subscribe yang mau subscribe dan klik tombol like jika kalian suka video ini dan tombol dislike jika kalian emang gak suka video ini. Tapi kalau kalian gak suka bisa tulis komentar di bawah kritikannya apa yang kurang dan gue bakal usahain yang terbaik buat kalian. Terima kasih and see you.